Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel Supri Hadi. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengerjakan kulkas freezer merek LG yang kebocoran pada kondensor. Di sini kulkas sudah saya kerjakan dan sudah normal. Saya akan berbagi cara menangani kondensor bocor ya untuk freezer. Ya ini freezernya, kulkasnya merek LG ya. Ini sudah saya nyalakan ya, merek LG. Ini udah dingin ya. Udah ada salju-salju juga dikit. Nah, ya ada putih-putihnya kan. Bentar ya. Ya, ada kan? Ada salju. Ya, di sini kebocoran pada kondensor. Ya, saya menggunakan kondensor merek SAP ada 10U. Tadi niatnya saya mau potong, saya buat 6U saja tapi tanggung. Jadi saya coba untuk pasang 10U. Jadi kondensor ini kulkas ini bocor daripada kondensor dinding ya. Karena kondensor untuk kulkas freezer ini ada kondensor luar, ada juga 12U. Ya, ini 12U kondensor luar yang bocor kondensor dalam. Nah, kondensor dalam saya ganti menggunakan kondensor luar, yaitu pakaian merek SAP ada 10U ya. Nah, ini yang luar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Nah, yang untuk kondensor aslinya itu di dalamnya ya sahabat-sahabat. Ini ada dua nih. Nah, ini ada dua nih, dua lapis ini ya. Jadi yang asli bawaan yang ini tambahan saya karena untuk mengganti kondensor dinding yang bagian bawah. Karena kebanyakan kalau jenis kondensor dinding itu masih kebanyakan yang putihan ya, belum kuning, pipa kuningan, masih aluminium. Makanya riskan banget untuk kebocoran. Nah, untuk pemasangan kondensor tersebut ya hampir sama ya cara masuknya pada di kompresor sama. Jadi kita pasang dulu untuk kondensor utama, yaitu yang pertama asli bawaan itu masih pertama yang press itu masih sama ya, yang di atas ini pipa pressnya ya, pipa press. Jadi masuk kondensor yang pertama yang 12U dan keluar dari 12U masuk di sini ya. Nah, di bagian sini masuk di bagian, bentar saya deketin biar jelas. Nah, ini ya, dari pipa ini ya, keluar dari pipa kondensor 12U yang pertama itu keluar yang ini ya, keluar sini masuk sini ya, masuk di kompresor lagi bagian bawah dan keluar lagi. Ini yang keluar dari kompresor kondensor tambahan yang ini, yang 10U tadi yang habis habis 12U keluar ke 10U ini ya, ke 10U keluar lagi ke sini ke filter ya, filter ke kapiler, langsung masuk ke evaporator dan keluar pipa hisap sini. Nah, ini ya. Jadi ini ya, kurang lebih seperti itu cara menangani kulkas freezer yang kerusakan pada kondensor ya. Ini sini lagi, ini kondensor 12U nya ya, ini 10U nya tambahan saya untuk mengganti kondensor dinding yang bocor. Jadi seperti itu. Jadi tadi sebenarnya cukup pasang 6 charger cukup ya, tapi saya males motongnya ini, jadi pasang saja 10U nya. Nah, ini 10U, jadi ada dua lapis ya, ini pipanya ada dua lapis ya. Oke, jadi kulkas LG freezer tidak dingin ya, jadi itu banyak disebabkan yang dari kerusakan thermostat, kerusakan overload, dan freon itu habis sendiri. Freon habis bisa disebabkan oleh kebocoran ya, kebocoran dari korosi pipa itu sendiri atau karena benda tajam ketika mengambil batu es ya. Jadi salah satu penyebab itu ya, kebocoran pada pipa. Ya. Jadi
tidak perlu panjang lebar ya, ini cukup cukup saja ya untuk menerangkan mengetahui kebocoran pada kulkas freezer merek LG. Ketika kita pengetesan atau mencari kebocoran pada evaporator tidak ada kebocoran, kita pastikan kebocoran selanjutnya pada kondensor dinding ya. Oke, terima kasih banyak, kurang lebih seperti itu ya cara menangani kulkas merek LG freezer yang kebocoran pada kondensor. Oke, terima kasih banyak sahabat semua yang sudah hadir. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.